Pramuka itu seperti halnya pohon kelapa, yang pada setiap bagiannya memberi manfaat bagi orang lain. Akar, batang, daun dan buahnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pohon kelapa menjulang tinggi dengan akarnya yang menancap kuat menghujam tanah. Dan pramuka memiliki dasar-dasar yang kuat dan pasti. Seperti halnya, dasa dharma. 10 dasar yang menjadi landasan pramuka dalam bertindak, bertutur kata, dan berakhlak mulia. Jadi semuanya siap-siap ya.
Hey guys, tambah. Itu anak kemarin. Kenapa yang mana? Yang itu loh yang sering bolos ke sekolah. Itu loh, teman sekelas. Oh iya. Oh yang itu. Yang itu ya. Iya loh, dia tuh sering banget tuh. Ada apa sih? Ada apa? Ini loh, masalah apa? Ini loh. Teman kita sering bolos sekolah, telat lagi ke sekolah. Gitu tuh. Iya. Dia tuh gak boleh berpikiran negatif sama dia. Bisa aja, rumah dia kan jauh. Dia sering bolos karena itu. Dia sering bantu orang tuanya, makanya sering telat. Mungkin kalau rumah dia dekat, dia bisa ini cepet. Yap, dan itulah Dasa Dharma. 10 dasar yang menjadi landasan seorang pramuka. Dan kami bangga menjadi pramuka Indonesia.